Wah, Atap menemukan sesuatu. Di mana? Oh iya, sepertinya itu seperti kepala. Hai sahabat baling-baling. Kembali lagi di channel Altaf Sid Kiku. Wah guys, lihat itu. Ada kipas angin, gak ada kepalanya. Wah, kita lihat lebih dekat yuk. Gawat guys, kipas anginnya beneran gak ada kepalanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tahu gak ini kipas angin apa aja? Yang ini kipas angin trisonik. Lalu kipas angin Mas Bion. Dan yang ini kipas angin kosmos. Lalu ini adalah kipas angin Yasaka. Dan yang terakhir ini kipas angin Miyako. Sebaiknya sekarang kita mencari kepala kipas anginnya guys. Mungkin kepalanya ada di sekitar kebun ini. Ayo guys, kita cari kepala kipas angin. Let's go. Ada di mana ya guys? Apakah kalian melihatnya? Apa mungkin di atas pohon ini? Oh, ternyata tidak ada. Adanya buah pohon pala. Kita cari lagi ya guys. Ayo, ikuti aku. Wah, ada bibit pohon pala guys. Apakah ada di sini? Yah, ternyata di situ nggak ada. Ayo kita cari ke arah sana. Wah, di sini ada tempat sampah guys. Lihat, coba kita lihat ke dalamnya. Yah, gagal lagi. Kita belum berhasil menemukan kepala kipas angin. Baiklah, kita cari di tempat lain aja deh. Apa jangan-jangan ada di atas genteng ya? Yuk kita lihat ke atas. Yah, salah lagi. Di atas sini tidak ada kepala kipas angin. Eh, lihat itu. Sepertinya itu kepala kipas angin. Ayo, kita ambil. Akhirnya kita menemukan satu kepala kipas angin, yaitu kipas angin Miyako. Masih ada 4 kipas angin lagi guys. Ayo kita cari. Ada di mana ya? Coba kita lihat di dalam kardus itu. Oh, ternyata tidak ada. Ayo kita cari lagi. Di sini nggak ada, guys. Apakah kalian melihat sesuatu? Bunda melihat sebuah karung. Ayo kita lihat lebih dekat. Yah, ternyata nggak ada. Ya udah deh, kita cari ke tempat lain lagi.
Ada buah pala lagi dijemur. Wah, lihat itu. Ada sesuatu yang menggantung di jemuran. Kok kayak baju ya, guys? Ayo kita mendekat ke sana. Oh, ternyata ini kepala kipas angin Yasaka. Ayo guys, kita ambil. Wah, ternyata ini ada kawatnya, guys. Coba kita lepaskan. Yeay, berhasil. Kita bawa ke sana yuk. Sudah ada 2 kepala kipas angin. Kita harus menemukan 3 lagi, guys. Ayo. Wah, ada pohon kelapa. Jangan-jangan di atas pohon ini. Oh, ternyata tidak ada. Ayo, kita cari lagi, guys. Wah, ketemu. Lihat itu. Ayo, kita ke sana dan kita ambil kepalanya. Ternyata ini adalah kipas angin kosmos. Lihat guys, sudah ada 3 kepala kipas angin. Masih ada 2 kepala kipas angin lagi yang belum kita temukan. Ayo kita lanjut mencari. Kita lihat sekeliling dulu. Kira-kira ada di sebelah mana ya? Di atas sini nggak ada. Wah, Altaf mau membantu mencari. Di mana ya kepala kipas anginnya? Wah, Altaf menemukan sesuatu. Di mana? Oh iya, sepertinya itu seperti kepala. Coba kita lihat lebih dekat. Wah, benar guys. Ini kepala kipas angin Trisonic. Sudah ada 4 kepala kipas angin. Tinggal 1 lagi nih. Kita cari kemana ya? Wah, di sana ada gudang. Coba kita cari di gudang itu. Ayo. Ada banyak sekali barang-barang. Apa jangan-jangan di balik kardus itu ya? Ayo kita lihat. Yah, ternyata tidak ada di situ. Apakah kalian melihat sesuatu? Apa itu? Tidak ada di sini. Aduh,
mana ya? Oh, di sana ada gudang lagi. Coba kita lihat di gudang yang sebelah situ. Mana ya, guys? Apa jangan-jangan di balik situ? Yah, tidak ada di sini. Apa itu, Altaf? Wah, benar. Ternyata ada di dalam keranjang ini. Ini adalah kepala kipas angin Mas Pion. Ayo kita ambil. Wah, lihat guys, sudah ada 5 kepala kipas angin. Akhirnya kita menemukan semuanya. Nah, sekarang saatnya kita pasang. Let's go. Wah, semua kipas angin sudah terpasang. Oke, sekarang saatnya kita hidupkan. Ayo guys. Wah, Altaf memencet tombol 2. Kipas anginnya jadi kenceng. Rasakan anginnya, guys. Sekarang saatnya kita putar-putar. Ayo. Waduh, kipas anginnya nabrak. Ternyata dia terlalu dekat. Sudah dipindah sama Altaf. Oke deh, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa nonton video-video kita berikutnya ya. Altaf Sidkiku pamit. Dadah. See you.